Boleh agak agak norak-norak gitu ya? Boleh. Kita lagi, Mas. Gimana, Bang? Gila. Gila. Gigiku kan muak, kan bertega muak. Ya, baik. Ya, baik. Mainkan lagi, Mas. Mainkan lagi. Kuat. Mainkan. A7 nih kayaknya. Minasan. Konbanjiwa. Konbanjiwa. Oke guys, jadi hari ini hari spesial karena akhirnya kesampaian juga aku dan Bang Ian mau ngajak Papa Mama makan Wagyu A5. Mantap. Ngajak padahal aku juga belum pernah. Pernah kan? Ngajak diri sendiri. Jadi ceritanya itu kan di konten aku beberapa kali makan Wagyu A5 yang bikin ngiler itu. Yang bikin ngiler, terus sama Mama itu kayak pengen cobain terus kan. Terus kayak apa sih bedanya sama daging biasa gitu-gitu kan. Terus aku kayak berusaha jelasin tapi mungkin mereka gak percaya sama aku gitu ya. Jadi langsung aja. Kan gak percaya, gak bisa ngebayangin. Gak bisa ngebayangin, iya. Oke. Okay. Siap-siap Mama? Siap. Iya. Biasa siap? Biasa nih. Siap. Paling siap. Thank you. Thank you. Go. Oke guys, kita udah sampai di tempat namanya MD Place ya. MD Place. MD Place dengan kakaknya Kak Astrid. Si Astrid. Bos kita di sini guys. Ya enggak lah. Bos tempat ini gitu. Enggak juga. Enggak salah maksudnya. Mandornya tempat ini. Oh, jadi restorannya namanya apa sih? H and Butcher Steak ya. Thank you. Oke, okay, langsung berangkat. Wow. Yes. Ini Jess, lokasi dagingnya. Lokasi koleksi. Banyak. Gile. Mantap sekali. Kalau di data total berapa sih ini? Berapa kilo? Berapa M? Sudah ini pasti udah banyak banget. Ini semua dari Jepang ya? Sebagian dari Australia, sebagian dari Jepang, sebagian juga dari Amerika. Gila. Ada yang dari Lampung juga. Lampung? Iya, wow. Bagian bareng Gerong, bareng sih. Ada datangnya bareng pesawat. Boleh agak norak-norak gitu ya? Baunya. Belum makan loh. Wanginya. Aromanya. Wanginya nembus masker. Belum keluar, bro. Oke, ini chefnya Papa Mama. Mantap. So this one is Japanese beef. This is a Kagoshima A5. A5 also. But few different cuts. This guy is a strip loin, New York strip. This one here, this is the best part of the entire cow. This is a tenderloin or fillet. So this one here, this one an entire cow maybe only 6 kilo. This is a misuji. Misuji is a flat iron. So inside the shoulder blade. This one's zabutong. Zabutong is actually it means the pillow from tatami. Yeah. Because it's so tender. A lot of marbling means super juicy. Mantap jiwa. Langsung ngiler ya. Ngeranginnya langsung ngiler. Itu bangnya udah basah tuh. Apalagi aku. Oke, yuk makan. Oke. Thank you. Oke, makanan pertama apa nih, Ci? Wah, bonbon. Ini bawahnya tuh kayak ada mashed potato-nya. Terus kayak bonbon, atasnya tuh ada ama ebi. Oh. Ada ama ebi. Nah, cobain aja. Harus sampai bawah ya.
Sama ada travel-travelnya gitu gak sih? Ada, travel sama bonbon. Waduh. Tapi sampai bawah ya. Sampai bawah? Sampai bawah. Banyakan dong, Jess. Aja, jangan malu-malu, Jess! Keluarkan jiwa barbarmu. Ini Jess, nih. Nah. Coba ya. Dibuatin mas, silakan. Candu. Emang suka banget sama travel gitu. Gila ya? Yes. Gelek-gelek. Enak banget ya, Yes? Main awal. Cao. Main awal. Gak cukup satu ya? Iya. Gak usah ya kamu ya. Kamu udah pernah. Aku belum pernah. Ayo, mama silakan. Enak banget sih itu. Wadidaw. Saling shopping. Bukan wedding kok. Bukan wedding. Sekarang makan masing-masing. Oh. Gimana? Enak banget. Gila sih. Apa bang? Harus begini dua ya? Tadi coba bonbon apa? Kue bonbon. Rasanya apa ya? Yang ini aku namain Rocket Ultra, guys. Oh ya guys, mau coba ini. Let's go. Atasnya ada kaviar gitu. Yes. Lagi. Gara-gara gitu. Gila ini roket one bite. Tapi harga satu bite itu bisa 1.000 kayaknya. One bite, wah gila. Enak banget ya, Pak. Guys, gila. Itu. Yuk, gas. Anak keempat memakan. Kita lagi, Mas. Enak banget. Gila sih. Aku makan ini sambil bayangin rasanya itu. Nyum, bau ya. Enak. Yes. Baten, lapoy kayak berdua. Oke, berikutnya langsung ini daging apa sih? Itu F5 Zabuton tapi di age selama 45 hari. Wow. Jadi kita mulainya itu kalau jurninya di sini dry age dulu, okay. Baru nanti ke wet age. Yang pertama ini 45 hari dry age Zabuton F5. Wow. Oh, ini dodonya ya? Beda. Ini 45 hari juga, tapi ini yang tadi daging yang direbus di age pakai keju camembert. Keju camembert. Oke. Gila sih ini, kelihatannya udah enak banget. Guys, lihat marblingnya, guys. Wadidaw. Oke. Tuh. Ini loh. Bunyinya itu loh. Bunyinya. Udah kebayang bakal melayang gitu loh. Wow. Airku masuk loh tadi. Apa? Pas muncrat itu masuk. Jadi wet age tadi. Itu pasti ini sih juicy. Juicy jiwa itu pasti. Menikmati anak-anakku lah, selain makanannya. Ekspresi para usi. Iya, kalau nggak ada ekspresi kalian kan nggak seru. Oke, dipotong guys. Dipotong. Dipotong. Wih. Itu tuh dagingnya, bah. Jadi player. Iya. Ini kayak yang di YouTube nih. Iya, udah kayak YouTube ya. Sekarang. Cuma sekarang kita makan. Yes. Dikirim sampaian ya, papa mama. Biasanya cuma di TV. Bukan lah, kan. Biasanya cuma di mata. Jurnya doang. Ayo, Jess. Moment of truth. Ini. Sedikit gitu. Silakan. Gila kan? Ya kan? Pengen lagi langsung ya? Best of yes.
basement yang paling semangat. Lagi. Karena ekspresinya dapat. Aku mau mahat dulu gitu. Apa itu? Apa itu bang? Mahat dulu. Ini Pink Himalayan Salt. Oh garam ya? Iya harus diparut ya, sendiri. Iya diparut dulu. Tidaknya kerja dulu guys sebelum makan enak. Oke. Okay. Yes. Coba. Lagi yes. Garam tak ya bang? Gila ya. Meleleh gak di mulut? Tolong bang ini paling besar ya. Ayo pak, mah. Pak, ayo pak. Iya, pak, mah. Ini yang lagi pengen kok guys. Waduh, duh, duh. Pokoknya makan sampai kenyang ya. Silakan mama. Mas. Yuk, mama. Tong. Oke, silakan. Yuk. Ayo satu-satu kan ekspresinya. Gimana bang? Gila. Nah, gigiku kan muak, juga kan bentega muak. Ya kan, mama. Mama. Gimana? Ya kan, mah. Beda kan? Silakan pak. Mudah-mudahan aku berbeda nih. Silakan. Tapi udah begininya udah beda banget nih. Iya. Iya kan? Gak pernah makan daging kayak begini. Waduh. Gila pak. Gila kan? Spicy. Kalau gini apa? Ger melayang ger. Iya kan? Eh pak gila sih makan ini. Ya. Itu apanya ya? Yang membuat dia begitu lembut? Dry ice-nya gitu-gitu pak. Oh. Itu flavor dry ice-nya. Oke. Kita kemas. Hmm. Oh, buat dan nyonyi mak kok. Kemarin aja kok. Kita lagi mas. Dan buena. Oh ini ya, yang keju itu ya? Ya walaupun ini dagingnya bukan A5, tapi coba dibandingkan. Oke. Karena aging itu kan bikin rasanya kayak smoky, ada kejunya. Nah ini sengaja ditambahin keju. Gila. Garam. Oke. Oke guys, berikutnya. Ini kalian enak banget. Silakan. Wow. Aduh. Silakan. Layang nih guys. Yes. Yes. Nah ini gimana yes? Nah ini daging keju kese jadinya langsung mau lagi langsung terbang terus gak tahu kemana sekarang dari Surabaya ini terbang sampai Surabaya lalu terbang. Aku tahu ya, kamu suka banget apa? Kamu pasti suka banget kacau. Kenapa ya? Kejunya berasa banget. Oh. Gimana? Kejunya gila ya. Perlu lah. Yes. Okay. Gila. Ya, baik. Ya, baik. Oh, isi. Oke guys, berikutnya ini apa kak? Jadi tadi kan kita udah makan yang dry age, hari ini sekarang kita yang wet age. Ini yang Mitsuji ya. Ini Mitsuji dan ini yang tenderloin. Mitsuji itu yang tadi kata chef satu sapi itu cuma ada 6 kilo dalam satu sapi. Nah jadi ini spesial karena kalian spesial. Waduh. Harus dari fix enak banget sih. Silakan chef. Ini fix enak banget sih guys. Fix. Oke. Oke. Wah, gila marmelingnya guys. Kita makan butter dulu sebentar. Masih butter ya? Iya. Smooth like butter. Wadidaw. Orang kadang-kadang bilang norak gitu kan, tapi itulah sukacita kami. Sukacita.
100%. Bahagia. Iya. Yang penting bahagia ya guys. Mainkan lagi mas, mainkan lagi. Kuat. Mainkan. Oke guys, dipotong. Gile, ini fix meleleh sih ini. Iya. Lembut banget loh. Kayak gak pakai tenaga ya mas, potongnya mas. Malah tenaganya nambah gitu. Ada bang, pisaunya tajam banget begini. Tenaga juga ya gitu. Wadidaw. Yang paling besar yang ini, saya tag yang ini ya. Ini paling besar ini. Gila sih ini guys, tebelnya. Harus pakai saus katanya. Sausnya yang enak yang mana? Aku sih pakai garam aja sih. Ibu mungkin suka yang di tengah, Bu, yakin itu. Kalau ini, ini? Itu ponsu. Ponsu Niku, let's go. Yakin Ibu juga bisa, aku pakai garam aja guys. Tos! Kita lagi mas! Lagi mas! Ah! Gila gak? Gila kan? Gila banget! Dia saya pusing tuh. Jangan jelas. Ini baru pernah mama ngalamin sensasi digigit kayak begini. Makanya ketika di video aku kayak gini, kayak nggak percaya gitu loh. Tapi apa yang di dalam kita daging biasanya kan rendang. Mama kan berkali-kali bilang apa juicy. Nah, hari ini baru papa paham kalau ada juicy. Iya. Kan dia sering bilang juicy daging. Jadi kita baru paham. Ini, baru paham kan? Baru paham. Ini jadi jusnya parah. Jus yang mama katakan di sana itu agak meragukan kayaknya. Mungkin ayo. Juicy parah. Mulai pakai gigi. Iya. Iya. Punya makan lidahnya juga udah meleleh. Lidah kegusi bagian atas. Iya. Enggak percaya kita lagi makan daging loh. Kayak makan jeli ya. Jeli daging. Kalau kita beli jeli aja. Nanti yang berikutnya ini juga tender. Cuma dia lebih bertekstur daging tapi tetap lembut. Oke. Tidak sabar. Gimana, Jess? Mantap. Ini ada api-apinya juga. Oh, pasti. Waduh. Sirkus. Mainkan. Ini sirkus bukan barongsai. Oleskan, Mas. Diolesi butter. Butter langsung. Langsung. Mainkan! Masa gak panasan apa? Udah biasa ya? Biasa. Karena kami sekalian. Makan aja, Ambil. Oh, iya. Ayo, ambil guys, buruan. Pakai wasabi, Jess. Enak, Jess. Wabi-sabi, Jess. Wasabi, Jess. Pakai wasabi. Jess. Gimana, Jess? Mantap? Enak. Kalau abang diarung sama abangnya tidak ada, gimana ngajak kau makan? Wah, yang kayak gitu. Yang kayak gitu, Pak. Kalau gitu beliin Jess rentang sama jelly, makannya suruh banget. Wadidaw. Oh yang ini lebih ini ya mas, teksturnya lebih daging gitu. Iya. Karena dia nggak ada fat sebenarnya, tapi dia tender. Wow. Oh. Gila. Makanya Jess sumringah banget Jess. Kayaknya Amjil nggak pernah lihat dia sesumringah ini Jess. Senyumnya lebar pol. Oke, diambil yang terbaik. Apa aja yang paling gede ya? Silakan. Gila ya, Jess, gimana? Mantap? Itu kan memang ada daging ya. Memang begitu atau ada di cara? Enggak, jadi
sapi yang buat dimakan gitu, itu dikhususin biasanya apa? Sapi kan ada jantan sama betina. Yang ini betina dan itu nggak boleh menyusui gitu loh. Susunya nggak diambil sama sekali gitu. Jadi emang beda sapi yang dimakan sama sapi yang gitu. Diperas. Ada yang dipijeti juga. Iya itu Kobe. Kalau yang sapi yang ini. Spiderman. Sapi bersantai. Ini dipijit juga kalau nggak salah. Ayo tolong. A7 nih kayaknya. Oke guys, kita mau makan. Yes. Yes. Ini truffle yang dari kentang. Pakai garam. Yoks. Udah lagi. Wah. Best. Wah. Best. Sering sih kak, soalnya aku ikut juga. Mantap. Enak banget ya. Ya, Bu. Bos Ki. Rizila. Tabunai. Hah, tabunai. Video sebatang. Ya, tapi kan ada logat-logat itunya, Jepangnya. Tabunai. Oke guys, ini terakhir. Jadi ini dari tipis-tipis gitu. Nanti bakal dimakan sama Sem tanggung. Ya, oke. Jadi mau bapak dulu. Oh. Di gitu, Pak. Ya, aduk-aduk. Iya, iya. Ini itu buat Ibu. Nah, jangan dulu saya, Bu. Iya. Apa? Dipecahin. Dipecahin, Pak. Dipecahin, aduk-aduk, Pak. Cain, aduk-aduk. Iya. Go. Sama daging ya, Pak? Oh. Nah, gitu. Kayak gitu, Sayang. Kayak gitu. Ibu. Terberkatilah kita, Sayang. Go. Itu karena bocah ini diberkati Tuhan. Yo. Enak banget ya. Enak banget ya. Apa? Apa ya? Sebelum makan. Make sound. Ini silakan. Yes, cukup. Jelas enggak pernah keluar kan? Sebenarnya. Ini enggak terasa amisnya, enggak ada. Enggak terasa amis. Enak, enak. Enak. Enggak pecahin. Pecah. Iyalah. Yes. Wih. Bagus. Yo. Yo. Halo. Halo. Telurnya enggak pernah. Gimana? Enak banget. Wih. Jabai. Jabak. Iya. Enak banget ya, Dan. Pasti. Lagi rapat, guys. Ada rapat penting tuh. Oke, guys, giliranku. Kita aduk-aduk dulu sini. Iya. Sama barang nih. Wih. Yo, yo. Kayaknya mau apa? Terima kasih, Mas. Diaduk-aduk jiwa. Diaduk jiwa, terus? Diaduk-aduk jiwa. Makan jiwa. Hasilnya, enak jiwa. Oke. Okay. Guys, bagi kita Lukas. Kas, ayo Kas. Celor. Gini. Iya, kayak gitu. Okay. Nah. Terus. Udah. Ya. Udah, makan. Jangan ribut memang, Bang. Iya. Sudah makan. Tarik kibas. Ayo Kas, bisa makan telur. Enggak berasa. Jangan dibikin telur. Enggak berasa dong. Umah. Ada apa? Wenah. Senyum dia berarti bagus. Iya. Kali ini enggak kerasa. Mau lagi? Enggak. Tapi enak. Enak kan? Enak. Mau lagi atau enggak? Gila ini kayak dibikin tiap anak buat kita. Iya. John, mirip-mirip gitu. Ada yang ketagihan telur nih. Nih. Mantap juga hari ini. Begitu. Mantap, Jas. Oke, guys, sudah selesai makan. Gimana Bapak-bapak Bang Ian, Jason? Mantap. Sekarang sudah kebayang kan? Kenapa aku kayak kalau makan gitu. Iya. Itu udah disimpan. Rasanya di sini.
Jadi gitu guys ya. Semoga kalian semua nonton juga bisa suatu saat ngerasain ya. Mantap jiwa. Mantap. Mantap jiwa. Oke, jadi buat semua yang sudah menonton, hari itu kita. Ayo mas. Wah, makin lancar nih. Soalnya habis makan wali jadi. Hei. Jepangan. Buat semua yang sudah menonton. Udah tadi ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Jangan lupa.